Suatu hari Yuli si ondel-ondel cantik sedang asyik bermain di depan rumahnya. Yuli minta izin kepada orang tuanya untuk bermain di depan rumahnya sambil melihat sapi dan menikmati keindahan alam di sekitar rumahnya. Tanpa sadar kereta api melintas dan hampir menabrak kerumunan sapi yang ada di rel kereta api. Mama, Mama, Yuli mau main depan dulu ya. Kayaknya asik tuh, liatin sapi. Sapinya banyak banget lagi. Oke, hati-hati ya sayang. Jangan jauh-jauh mainnya. Di luar banyak kereta api loh. Awas ketabrak. Wow, pemandangannya indah sekali. Sapinya banyak banget lagi. Wah, ada anak sapi tuh. Ayo teman-teman, kita lihat lagi yuk. La 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 la. Waduh, ada kereta api datang itu. Mama, Mama, tolong, tolong, ada kereta api datang. Sapinya lagi ada di rel kereta api tuh. Waduh, gimana ini? Kita minta tolong sama siapa ya? Oh iya, kita minta tolong sama boneka Squid Game aja. Boneka Squid Game, boneka Squid Game, tolong, tolong. Terima kasih ya, boneka Squid Game sudah menyelamatkan kerumunan sapi tersebut.